Nah, saya di waktu jemaah di belakang Allah, saya di waktu Nabi Musa penasaran yang alin apa, maka dah alas yaga egana parintana pengalah ta'ala na pura ni fasil nekeng. Sudah banyak perintah-perintah ibadah yang Allah perintahkan kepadanya, Nabi Musa itu sudah laksanakan, Pak. Jadi waktu naro penasaran ini Nabi Musa, maka kira-kira ro tegai na foriorenu pungala ta'ala pas sumpahku. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم جماعة yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamula-mulanna siti najasi ifataraka syukuru katta mappoji Allah rejasi wanna pungala ta'ala nasaba alhamdulillah engkan namikor itu apatironna anugrah karunia yang Allah berikan kepada kita na weddingi rawatak kalita maringa si matai fangolo rihadirikna pungala ta'ala na engkatoiro atitta si mata mario renu manyamu papanadit tak mangolri pungala ta'ala mamagi-magi insyaAllah irupa sumpata natarime madece pungala ta'ala turu engkaitaiha pungala ta'ala mario renu nasibawai pamasina insyaAllah. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Musa kita kenal beliau diberikan mukjizat dan kelebihan oleh Allah. Naulim mere pungala ta'ala mak bicara wa kallamallahu Musa taklima, mak bicara pungala ta'ala si bawa Nabi Musa. Inilah kemuliaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, saya di waktu zaman di belakang Allah, saya di waktu Nabi Musa penasaran yang alin apa, maka dah alas yaga egana parintana pungala ta'ala na pura ni fasil nekeng. Sudah banyak perintah-perintah ibadah yang Allah perintahkan kepadanya, Nabi Musa itu sudah laksanakan, Pak. Jadi waktu naro penasaran ini Nabi Musa, maka kira-kira ro tegai na foriorenu pungala ta'ala pas sumpahku, kira-kira mana ibadahku yang Allah ridha dan cinta. Gangkanna makutanai Nabi Musa lari pungala ta'ala, Pak. Maka dia Nabi Musa, ya Allah, ya Rab, alasiaga egana perintah pas sumpah ibadah yang engkau perintahkan kepadaku, ya Allah, na pura mana ni kasih ufasilin nekeng. Melo kak misengi tegai kira-kira iro tafariorenu yang mana diantaranya itu ya Allah engkau cinta, engkau ridho. Maka dia Nabi Musa, apakah sumpahku ya Allah, apakah solatku yang membuat engkau cinta dan ridho ya Allah. Agana sepuangi, maka dia pun Allah Ta'ala cintanya dek, bukan itu. Depa ufariyarunni sumpah jammu Musa. Maka dia Nabi Musa, agak pasabari puang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, eh Musa, depa ufariyarunni tu sumpah jammu
Nasabah itu sumpah jammu hanya untuk dirimu. Salatmu itu hanya untuk dirimu. Inna salati tanha anil fasyai wal munkar. Salatmu itu hanya untuk dirimu, untuk mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. De pau faryarunni Musa. Makutana si Nabi Musa apa? Aga sikiriku tafaryarunnu puang. Apakah zikirku itu yang engkau cinta dan ridha ya Allah? Aga sinasan pungala ta'ala. De tinya bukan itu. De pau faryarunni sikirikmu Musa. Aga si pasabari puang. Na yaro sikiriku de tafaryarunnui. Aga nasa pungala ta'ala. Musa, sesungguhnya zikirmu itu belum membuat saya ridha dan cinta, karena lantaran zikirmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu hanya untuk menenteramkan diri, menenangkan diri orang yang berzikir. Jadi makanya pengalat Taala de pau farirni. Nasabah itu sikirimu untuk dirimu sendiri. Makutana si Nabi Musa pak. Apakah puasaku ya Allah yang membuat engkau ridha dan cinta? Makanya si pengalat Taala de cinya de ufarirni tu puasamu Musa. Aga si pasabari puang. Mage de tafarirni puasaku. Apa kata Allah? Hai Musa, ketahuilah puasamu itu hanya untuk dirimu sendiri. Karena puasa bermanfaat untuk menekan hawa nafsu sendiri. Hanya untuk dirimu sendiri. Depau parirni. Gangkanna capu ni pakutananna Nabi Musa. Pak, maka dan Nabi Musa, tegai fa'alik lo. Yang mana ya Allah? Yang mana ibadahku yang engkau ridha dan cinta? Agana sepengala ta'ala, hai Musa, sesungguhnya ibadah yang membuat saya cinta dan ridha kepadamu adalah ibadah sedekah. Pas sedekah puang, pas sedekah bu, nasabari pengala ta'ala mariyurnu lauri aleta. Makutani Nabi Musa, ya Allah, aga pasabari yero pasidekai tafarirnu. Aga nasepungala ta'ala, Musa, sesungguhnya ibadah sedekah itu ternyata bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi ada juga bagian untuk orang lain. Dua palanna pak, hanya untuk diri kita, tetapi ternyata ada juga untuk bagian yang lain. Ya narasabana pungala ta'ala nafarirunni ibadah sedekah. Oleh karena itu jaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung ini masih bulan suci Ramadan, kita tahu di bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ada riwayat mengatakan 10 kali lipat. Jadi pasti kena niru ayatna pungala ta'ala pak dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Maka dia pungala ta'ala, matalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin miyatu habbah. Perumpamaannya pak, maka dia pengala ta'ala, bagaikan kita menanam sebutir biji, lalu sebutir biji itu menghasilkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu menghasilkan 100 biji. Jadi si agar pak, si lice itana menghasilkan 700 buah, satu biji menghasilkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkainya 100 biji kata Allah. Jadi aku silice itaneng dikalikan 7 berarti 7 baru dikalikan 100 berarti 700. Ayo coba kita konvensi ke rupiah. Ifalawi ridoi si sebu contoh 1000 pak,
1000 disedekahkan, dikalikan 7, berapa Pak? Berapa? 7 ribu. Dikalikan 100, 700 ribu. Dan di bulan suci Ramadan dikalikan 10, berapa Pak? 7 juta. Masya Allah. Ya roh matematika, nampung Allah Ta'ala, si sebu ya sidekang menghasilkan 7 juta. Ya tosi di biasai matematika taifaki, 100 sebu doita, ya sidekang 10 sebu, pasti roh makadai kurang iye, sisa 90 ribu. Makanya tu biasa ko matematika ta ifake biasa makedi mareke ale ta masideka. Kenapa? Karena matematika ta ifake. Pak 100 sebu ya sedekahin 10 sebu berarti kurangi sisa 90 ribu. Tapi aku matematika nampung Allah Ta'ala, 1000 kita sedekahkan menghasilkan 7 juta. Napi rosi sebu Pak? Magani aku 10 sebu, magani aku 100 sebu, magani aku 1 juta. Aja na nama ega Pak, si sebuna esoso 1000 asidekan ni di bulan suci Ramadan asidekaki si sebu Pak, tak berangi di pengurus UE, maka dia tabe sidekaku si sebu. Ya seuna si sebu Pak, 100 sebu di aha. Aja tos kita capa-capa. 100 si sebu dia seuna, dia hana 100 sebu. Bayangkan nyaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mumpung ini bulan suci Ramadan, aja na tata aja ngiru pengurus, malaki amplo. Aja na. Apa angkato tu tahu yalani amplo desi na naliseki. Karena memang ada itu orang Pak, elo metopa dicuke-cuke cede sidekana. Angkato tahu tamangki dicuke na semetoni alena. Tapi angka metoha pura ni dicuke, mega si cari tanah. Ada itu Pak, kurumai mabilahi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung bulan suci Ramadan, asidekah kita sekurang-kurangnya di bulan suci Ramadan, ya kodesi taule masih dekah doi minimal si kaca nawerinung. 1 gelas air minum. Apa makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa orang yang memberikan makan dan minum kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Aro, barakaan aro sidekai Pak, tapi tak dampengeka Pak. Elo pite buka tak bere werinu. Aja nama tu tangaso elo landaki makamala. Tangaso ma puasa mau pita we tak ada altenu ni tainun makamala ka ade. Tu sinam pakur modelena. Elo pite buka puasa Pak. Oleh karena itu zaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi manfaatkan sebaik-baik mungkin ini bulan suci Ramadan untuk mendulang keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, na wedding ma pikiri akalekta, na wedding beturi laleng atita, na engke kedo-kedota ye falleswi dalam amalan-amalan kita, khususnya yang namanya ibadah sedekah. Karena ternyata ala siaga egana pasumpana perintah pengala Ta'ala, ternyata ibadah sedekah yang membuat Allah ridha dan cinta kepada kita. Mudah-mudahan sedekah kita ini betul-betul mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan insyaallah madisi-disi ki malampe sungut tak nawat diki moto toko pole rimati becu tak insyaallah sebentar kita lanjutkan kembali di subuh hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.